Menjelang tahun baru Imlek, ratusan umat Tionghoa di Kudus menggelar ritual Kirab Wege. Diselenggarakan di kelenteng Ho Hien Bio yang merupakan kelenteng tertua di Kudus. Dari mulai patung Dewa Bumi, Ogo-Ogo atau boneka Dewa Bumi, barongsai hingga tokoh keras sakti ikut meriahkan kirab tersebut. Kirab yang melibatkan 60 peserta dari berbagai kelenteng di Indonesia ini dimulai dari halaman kelenteng dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani menuju Simpang 7 dan berputar kembali ke kelenteng. Kita berterima kasih kepada Dewa Bumi. Ya, karena kita sepanjang tahun sudah dikasih berkah, maka pada saat terakhir-terakhir ini sebelum tahun baru Imlek, kita adakan acara namanya Buige. Terima kasih kepada Dewa Bumi. Ritual Buige tersebut merupakan ritual yang mengungkapkan rasa syukur umat Tionghoa atas berkah dan karunia yang diberikan dari Dewa Bumi sepanjang tahun. Ritual ini biasanya diselenggarakan menjelang tahun baru Imlek, tepatnya 2 minggu sebelum perayaan Imlek. Harapannya di tahun nanti yang baru, Indonesia semakin lebih maju, semakin lebih berkembang, begitu juga dengan masyarakatnya, makin sukses dan makin jaya terus. Sejak pagi, ribuan warga Kudus sudah memadati jalanan jalan di rute lewatnya Kirab Wege. Acara tahunan umat Tionghoa tersebut selalu menjadi tontonan yang menarik bagi warga Kudus. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.